Susulan penemuan bayi perempuan yang dibuang di Masjid Lama arah Kuda di Tasek, Gelugor semalam, polis telah berjaya menyelesaikan kes itu selepas menahan seorang wanita dipercayai bersubahat dengan anaknya membuang bayi berkenaan. Menurut Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara ACP Nur Zaini Muhammad Nur, tindakan pantas polis telah berjaya membawa kepada penahanan seorang wanita berumur 57 tahun di Kulim Kedah kira-kira pukul 1 pagi tadi. Berdasarkan siasatan awal, suspek bersama anak perempuannya berumur 28 tahun yang juga janda beranak satu telah membuang bayi berkenaan pergi mendapatkan rawatan di sebuah klinik swasta di Kulim. Dan menurut doktor yang merawat ibu bayi berkenaan, terdapat uri masih melekat di dalam perutnya sebelum merujuk kes berkenaan ke hospital kerajaan. Berdasarkan maklumat yang diperoleh, polis berjaya mengesan anak beranak tersebut. Nenek kepada bayi berkenaan kini direman bagi membantu siasatan dan kes berkenaan disiasat menurut Seksyen 317 Kanun Kesiasaan kerana menyembunyikan kelahiran bayi dengan niat membuang bayi. Sementara ibu bayi itu akan ditahan selepas dibenarkan keluar dari hospital. Bayi perempuan seberat 2.8 kg itu dalam keadaan sihat dan berada di Hospital Seberang Jaya untuk pemeriksaan serta pemantauan doktor.